Ah, ya Pak, siap Pak. Ya, terima kasih ya. Pak, jangan lupa foto bersama. Berarti ya, anak-anak. Kita bisa ketemu lagi setelah kemarin kita ada kabut asap ya. Pelajaran kemarin? Masih pelajaran kemarin, Bapak menyampaikan tentang bagaimana perekonomian pada zaman kolonial. Ya silakan Mas. Bapak akan menceritakan bagaimana sih orang Kalimantan Barat pada masa kolonial. Nanti kita habis Bapak menjelaskan sedikit, nanti kita akan sosial drama sesuai dengan yang kemarin kita sudah diskusikan bersama-sama. Nah, ada kelompok yang bahas tentang perang di Ponegoro. Sudah siap? Disiapkan. Ada kelompok yang bahas tentang perang Aceh. Ya. Dan yang satu lagi tentang di Banten. Nah, aku minggu kemarin sudah dijelaskan teori-teorinya. Bagaimana sih orang-orang Banten ternyata berhasil mengalahkan Belanda tapi dengan cara yang tidak biasa, meracuni sungai. Kemudian di Ponegoro juga ternyata memiliki peran ya, sistem perang yang berbeda dengan di luar negeri, yaitu perang gerilya. Dipimpin oleh wanita untuk melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kolonial. Nah, hari ini nanti anak-anak mencoba mensimulasikan, mencoba kira-kira dulu kayak pasir perang gitu ya. Sudah, maka metode mengajar hari ini adalah sosiodrama. Minggu besok, yang sebelah sini yang dipimpin Aldo ya kemarin ya? Yang Aldo ya, yang satu dipimpin oleh? Tasya. Tiga ya, sudah satu sudah oke ya? Sudah oke? Oke, anak-anak kita kursi meja kita mundurkan semua. Nanti kemudian mulai dari kelompok berapa nanti kita langsung ya. Silakan anak-anak mulai bekerja. Ingat kursi jangan diseret ya, tapi diangkat biar tidak membuat gaduh, biar tidak mengganggu kelas sebelah. Kita harus toleransi. Nilai-nilai toleransi, nilai-nilai menghormatan lain harus kita terapkan di sini. Karena apa? Sebagai siswa kita juga harus menghormati siswa-siswa yang lain. Maka kesepakatan kita untuk mundurkan kursi sama bangku kita angkat ya. Oke, sekarang dimulai nanti dibawa ketua kelas ya, Mas saudara anak Aldo. Kami akan menyampaikan atau memperagakan ilustrasi sosiodrama yaitu tentang Sultan Agung melawan JP Queen. Sebelum kita memulai sosiodrama ini, mari kita mengenal terlebih dahulu peran-peran yang akan diperankan oleh rekan-rekan saya yaitu 1628 Sultan Agung mempersiapkan pasukan mataram untuk menyerang POC di bawah pimpinan dan atau dikenal sebagai JP Queen karena ia merasa bahwa POC merugikan dan memberikan ancaman terhadap Pulau Jawa. Tuan, dengan Sultan Agung. Ada berapa pasukanmu? Pasukan kami tidak banyak, tapi cukup untuk membantu Tuan melawan POC di Batavia. Terima kasih teman-teman, semoga Allah melindungi kita bersama. Amin. Wahai dayangku, air ini sangat segar.
meriam. Kalau begitu, mari kita tenang-tenang. Ayo. Kita perlu strategi dari mana ini? Hendrat. Ayo lah, ini yang lain pada fungsi. Dua orang boleh tidak pergi sekarang. Lalu, suami itu. Dia menolong Aceh. Baik. Cucunya, dia dan bayinya. Suatu kehormatan datang ke sini. Aku datang ke sini. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menyerahkan diri dan menyerahkan pasangan. Baiklah. Pergi kamu ke Allah. Baiklah. Rencana aku sudah berjalan dengan lancar. Percaya pada aku. Maafkan aku. Lagi kita yang benar, Allah akan menjadikan kita. Benarkah itu? Kami tidak akan melihat tanda kekalahan lagi kan? Lalu aku masih siap, tidak akan aku kalah. Baiklah, aku akan melakukannya. Kita harus membalasnya, Brian. Tentu, Jenderal. Kita jangan mau dikatakan bodoh oleh rakyat Aceh. Baik, berikan apa yang kau punya. Raja Aceh telah menekan kita dan menyerang kita raja dan menabung. Begitu ya? Ketika kita kirim sesuatu, tolong Allah. Berhati-hati, sebaiknya aku tidak di sini. Permisi ya sama juga. Dapatlah, singkat tunggu menjadi wanita seperti mula. Dari perang Diponegoro ternyata Gerilya. Bagaimana? Tetapi kelemahan Gerilya adalah apa? Ketika teman-teman yang Diponegoro berkhianat, akhirnya kehilangan sosok kepemimpinan. Akhirnya Diponegoro mudah ditangkap. Nah, banyak perang-perang di Nusantara yang ternyata justru ketika pemimpinnya ditangkap, akhirnya kalah. Artinya apa anak-anak? Bahwa jiwa kepemimpinan dalam kehidupan itu penting. Anak-anak suatu saat juga akan menjadi pemimpin. Bagi yang laki-laki nanti jadi pemimpin keluarga. Bagi yang perempuan nanti juga akan menghubungi anak-anaknya. Artinya apa? Anak-anakku semua nanti seperti jadi pemimpin. Kayak Diponegoro menjadi pemimpin rakyatnya. Kayak Cut Nyadin juga kan. Cut Nyadin perempuan. Tapi tidak hanya mengasuh anaknya saja. Ternyata Cut Nyadin mampu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kalah jumlah ketika mereka kalah seperti mereka tidak turun. Mereka memiliki, kalau dalam bahasanya orang-orang Eropa, perang kimia. Jadi mereka, tadi kan orang-orang Banten ya, membuang bangkai-bangkai ke sungai-sungai itu kan. Artinya apa? Sungai menjadi tercemar, muncul penyakit kolera. Berarti apa? Orang Indonesia pada zaman dulu sudah hebat. Kita sudah hebat. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.